Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Balagok Rajake. Jadi pada konten kita kali ini kita akan tes akurasi kedua mimis yang kemarin sempat kita unboxing ya. Nih di video yang ini mimis jawara ya yang kemarin kita unboxing, dan saya akan tes akurasinya dengan peluru yang biasa saya pakai. Nah, jadi ini mimisnya teman-teman yang jawara ya. Nih. Dan ini mimis yang biasa saya pakai, yaitu Piranha. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang 15 grain ya. Piranha yang 15 grain. Nah, ini jadi tidak full lubangnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang untuk jawara ini seperti ini. Ini jawaranya 12,6 gram ya. Dia tidak tertutup dalamnya. Oke. Jadi untuk targetnya ini kita sudah bikin tadi dari kardus ya. Ini dari kardus, kita cuma kasih lingkaran bulat, nanti akan kita pasang di pohon kayu. Nah, itu ya. Nah, lingkaran hajari. Jadi untuk jarak yang akan kita pakai yaitu 40-an meter ya, karena kemarin kita sempat nanya ini yang punya kebun sawit ya, yang punya kebun sawit, kata dia ukuran jarak tanam sawitnya itu 9 meter. Nah. Oke. Jadi nanti kita akan ambil ini 5 pokok sawit ya, jaraknya 5 pokok sawit ya, itu kurang lebih 40 meter lah. Tes kedua akurasi dari mimis ini. Oke, ini akan kita pasang dulu, akan kita tempelkan ke pohon kayu. Jadi akan kita tempelkan di sini teman-teman. Ini untuk yang jawara ya. Terus ini piranha. Kita pasang di sini. Oke. Wish, mantap. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti kita akan tempat di jarak 5 pokok sawit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2 pokok sawit. Jadi kita akan mengisi mimisnya dulu. Yang pertama-tama yang akan kita pakai mimis ini teman-teman, mimis jawara tadi ya, jawara, mimis piranha ya. Nah, ini kita pasang dulu. Oke. Kita cuma 4 kali shoot ya. 4 kali shoot. Oke. Kita pasang 4 kali shoot. Nanti setelah habis yang ini kita tembakkan, kita tes lagi akurasinya yang mimis
jawara ya. Oke, kita coba pasang dulu. Jadi untuk tekanan angin yang kita pakai sekarang ini 2000 teman-teman. Oke. Sekarang kita coba mimis yang jawara lagi 4 kali sip. Nah, ini 4 kali sip ya, kita pasang. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang kita lihat ya bagaimana akurasinya kedua peluru ini tadi. Jadi untuk kita nembaknya tadi kita mulai di sini teman-teman. Jadi kita hitung jarak pokok sawit tadi 1, 2. Empat, lima ya. Jadi ini target kita tadi. Oke, kita lihat dulu. Seperti ini teman-teman. Waduh, ini hancur sekali ini. Jadi seperti ini teman-teman groupingnya, yang dari ini dari piranha ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93
2, 3, 4. Jadi yang ini bekas paku ya, untuk kita nempelkan, untuk kita nempelkan ini tadi kardus ke batang kayu ya. Masih ada satu yang masuk ini ke dalam lingkaran ini, keluar ya. Nah, ini sama teman-teman. Tapi kalau dilihat dari groupingnya ini lebih agak rapat ini jawara ya, daripada piranha. Ini piranha yang ngacak sekali ini, jauh-jauh ini lingkaran. Kalau ini bukan bekas tembakan ini teman-teman, ini sobek ya, ini enggak tembus nih. Jadi seperti itulah video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi untuk akurasinya ini lebih agak bagusan ini, apa namanya, jawara ya, daripada piranha. Kalau piranha ini groupingnya agak jauh ini, ngacak teman-teman. Nah, kalau ini jawara masih lumayan rapat lah, di jarak yang 40-an meter, 40 lebih meter ya. Oke. Nah, jadi segitu dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel ini, agar channel ini bisa berkembang. Oke. Salam sehobi, salam satu laras. Salam dari Bagagok Rajaki.